Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Ini adalah Masjid Darut Tauhid Jakarta. Walaupun belum selesai pembangunannya, tapi kita akan sama-sama lihat. Kita tanya dulu sebagai seorang arsitek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebagai seorang arsitek nih melihat seperti ini, apa yang terpikir, Pak? Subhanallah. Masya Allah. Jadi ternyata menjadi masjid tidak harus seperti yang ada, tetapi bisa modern. Bisa modern ya, alhamdulillah. Tinggal ada rezekinya, kita pasang liftnya nanti ya, Pak. Iya, betul. Sejuk, sejuk. Sejuk, Bu. Ibu gimana rasanya, Bu? Sejuk, adem, ijo-ijo. Ijo-ijo ini ya. Iya, ijo-ijo. Di tengah kota pakai ijo-ijo begini ya. Idenya luar biasa. Idenya kreatif. Alhamdulillah. Memang walaupun tempat kita sederhana, tapi kita ingin sekali bisa merasakan kesejukan. Terima kasih ya, Pak ya. Saya boleh lihat dulu ke dalam ya. Nuhun, Pak. Alhamdulillah. Kawan-kawan, kita lihat suasananya. Ini adalah Jalan Cipaku 1 nomor berapa, Sir? 18. Ya. Ini penampakan dari luar begini. Tenang, maaf agak goyang-goyang dikit. Lagi berusaha nggak goyang nih. Assalamualaikum, Pak. Oh, sudah sering sholat jamaah sini? Iya, Pak. Saya juga ketemu di BSD, Pak, sama Pak Ustadz. Masya Allah. Bagaimana nih, Pak, sholat di sini? Senang nggak? Senang banget, Pak. Sudah dua kali nih, Pak. Sudah dua kali, ya. Ini informasi tentang alas kaki. Diharuskan untuk rapih selalu, ya. Menghadap keluar. Iya, bagus. Wow, ini ada yang salah satu, nggak apa-apa, kita perbaiki. Oh iya, terima kasih. Padang amalnya ya. Alhamdulillah, kita coba naik ya. Saya juga harus begini. Dan itu kantor MK Travel, teman-teman, sederhana saja MK Travel. Semuanya dibuat sehijau mungkin. Nah, ada rumput hijau di sini. Nah, ini tempat wudunya ke bawah. Itu aula. Assalamualaikum, Pak. Hayo, Mas. Terima kasih. Itu adalah tempat parkir, tempat wudu. Ya, silakan, Pak. Alhamdulillah. Sengaja memang ingin dibuat hijau seperti ini. Lantai luarnya juga rapi. Masya Allah. Sebersih mungkin. Nah, doakan itu supaya rumah itu kebeli ya. Kalau kebeli, kita jadikan pondok santri penghafal Quran. Masya Allah, kita lihat. Naik tangga ke atas. Ini suasananya penuh dedaunan. Mudah-mudahan jadi sejuk. Oh, ini bagi yang mau bersedekah. Kita siapkan kotak infak masjidnya. Ini semuanya dibuat. Ini santri. Masih kecil udah hafal Quran. Alhamdulillah. Ini ke samping. Semuanya serba hijau. Bagaimana, senang gak begini? Alhamdulillah. Iya, ini sebelum masuk suasananya. Iya. Kita buka sedikit pintunya. Oh, sudah sejuk sekali suasananya. Ah, inilah suasana di dalam. Masya Allah, sejuk. Semuanya di tiga lantai. Empat lantai, deng. Dengan para penghafal Quran di atas. Ini batas sucinya. Maaf, ini sementara untuk akhwat. Ya, oh, ini juga tetap hijau semuanya. Dibuat senyaman mungkin, sehijau mungkin. Ini rencananya ada lift di sini. Maaf, masih ada bolong dikit. Ini untuk ruang wudu akhwat cadangan di sini. Nah, beginilah sahabatku sekalian. Ada lantai bawah untuk aula, ada juga untuk parkir, ada lantai atas untuk para penghafal Quran. Ya, kurang lebih 5 lantai semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanahnya mengalir terus, pahalanya tiada terputus. Mudah-mudahan yang memakmurkannya juga selalu dapat kebaikan yang banyak.
Dan mudah-mudahan ini yang menyimak Facebook ini pun mendapatkan kenikmatan memakmurkan masjid. Masya Allah. Oh iya, makasih Mas. Alhamdulillah sahabatku sekalian. Oh, kita kesini sebentar ya. Walaupun belum selesai, tapi mudah-mudahan sudah bisa dinikmati. Nah, ini ke bawah. Ya, kita upayakan walaupun sederhana. Hijau. Ini belum selesai pembangunannya. Oh, Masya Allah. Begitu kawan-kawan sekalian, kalau minat wakaf di sini boleh kita sempurnakan wakaf 5 masjid diantaranya ini. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya jadi amal kebaikan, pecinta masjid, dan sampai jumpa nanti malam, Senin malam, minggu terakhir di Masjid Bank Indonesia. Masya Allah, kita akhiri siaran kita dari Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.